Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibadah Natal di Gereja Kristen Jawi Wetan di Semboro digelar secara daring. Cara tersebut dilakukan untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW di Desa Rejo Agung Semboro menggelar ibadah Natal secara daring. Selama pandemi COVID-19 ini, umat Kristen memang terus berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokoler kesehatan secara ketat. Tidak ada jemaat yang datang ke gereja, mereka cukup beribadah di rumah melalui siaran daring. Menurut Pendeta GKJW Rejo Agung Rena Kartika Ningrum, peringatan Natal secara daring ini dilakukan untuk menghindari kerumunan yang dapat memperbesar potensi penularan COVID-19. Kami GKJW Jemaat Rejo Agung merayakan Natal sebagai wujud untuk mendukung pemerintah dalam memberantas virus corona, penyebaran virus corona, kami lakukan secara online. Sehingga tidak ada ibadah langsung, tidak ada jemaat yang datang berkerumun ke gereja, dan kami melakukannya secara online sehingga jemaat bisa mengikuti melalui televisi dan juga melalui YouTube. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.